Jadwal lengkap Timnas Futsal SEA Games 2022 live RCTI mulai tanggal 11 Mei. Cabor Futsal Putra di SEA Games 2022 yang akan dihelat di Hanam Gymnasium, Puli, Hanam, Vietnam, diikuti oleh 5 tim, yakni Vietnam selaku tuan rumah, Indonesia, Myanmar, Malaysia, serta Thailand. Format pertandingan menggunakan sistem round robin. Artinya, setiap tim akan saling bertemu selama fase grup sebelum ditentukan tim terbaik yang berhak mendapatkan medali emas. Sesuai agenda, Timnas Futsal Indonesia langsung meladeni tantangan Vietnam dalam partai pembuka cabur futsal di SEA Games 2021 yang pelaksanaannya digelar pada Mei tahun 2022 ini. Ujian pertama melawan tuan rumah ini berlangsung pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022. Selang 3 hari kemudian, skuad besutan pelatih asal Iran, Mohammad Hashemzadeh, bakal menghadapi Myanmar yakni pada Sabtu tanggal 14 Mei tahun 2022 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Timnas Futsal Indonesia kembali tampil pada Senin tanggal 16 Mei tahun 2022 untuk meladeni rival serumpun, Malaysia, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Evan Soumilena dan kawan-kawan menjalani pertandingan terakhir pada Rabu tanggal 18 Mei tahun 2022 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di laga pemungkas, Timnas Futsal Indonesia bakal menjalani duel tim kuat yakni Thailand. Dikutip dari akun Instagram resmi Federasi Futsal Indonesia, FFI, Timnas Futsal Indonesia di SEA Games 2022 berkekuatan 14 pemain. Posisi kiper masih menjadi milik Muhammad Al-Baghir dengan Muhammad Nizar Nayarudin sebagai pelapis. Di posisi ancor, ada 3 pemain yakni Muhammad Rizky Xavier, Marvin Alexa Wosiri, serta Rio Pangestu Putra. Sedangkan di sektor ala terdapat 7 pemain, yaitu Ardiansyah Runtuboy, Ardiansyah Nur, Firman Adriansyah, Syauki Saltlubis, Dewa Rizky Amanda, Muhammad Iqbal R. Iskandar, dan Guntur Sulistio Ariwibowo. Di bagian pivot, Indonesia mengandalkan Evan Soumilena dan Samuel Eko Putra. Jika menilik para peserta SEA Games 2022 di cabur futsal putra, Myanmar dan Thailand diprediksi bakal menjadi lawan yang paling berat tanpa meremehkan kekuatan Vietnam yang berstatus tuan rumah, juga Malaysia yang selalu terlibat laga emosional kontra Indonesia. Di ajang AFF Futsal Championship 2022 di Hua Mar, Bangkok, pada April lalu, Indonesia bertemu Myanmar di babak semifinal. Berikut adalah jadwal lengkap Timnas Futsal Indonesia di SEA Games 2022. Rabu, tanggal 11 Mei tahun 2022, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Indonesia vs Vietnam. Sabtu, tanggal 14 Mei tahun 2022, pukul 13 waktu Indonesia Barat, Indonesia vs Myanmar. Senin, tanggal 16 Mei tahun 2022, pukul 13 waktu Indonesia Barat, Indonesia vs Malaysia. Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2022, pukul 13 waktu Indonesia Barat, Indonesia vs Thailand. Rangkaian pertandingan Timnas Futsal Indonesia di ajang SEA Games 2022 untuk cabur futsal putra dapat disaksikan melalui live streaming RCTI mulai Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022. Live streaming laga futsal SEA Games 2022 dapat ditonton melalui tautan di bawah ini.